Oke guys, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto. Dan di video kali ini adalah hari yang sangat-sangat berbahagia. Teguh Sugianto bakal menikah. Yeay! Menikah dengan siapa bang? Dengan Skeleton. Skeleton kan jelek bang. Jangan salah dulu. Skeleton kali ini dia imut dan juga cantik teman-teman. Nih Teguh Sugianto sudah bawakan sekuntum bunga merah. Kok cuma sekuntum bang? Cerah juga kalian ya. Ini aku udah bawakan yang banyak. Oke teman-teman, sebelum kita mulai video kali ini, ada banyak kali subscribe buat yang belum subscribe. Dan kasih like-nya juga ya. Aku tahu sebagian dari kalian ada yang belum subscribe tapi selalu nontonin channel kita. Kalau begitu langsung aja di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan setiap hari di sini Teguh Sugianto bakal semaksimal mungkin menghibur kalian dengan membuat konten sebaik mungkin ya. Oke guys, kita bakal mulai dulu dengan cara di sini membuat yang namanya itu spawner ya. Spawner untuk menciptakan yang asalnya si Skeleton itu jelek, cuman tulang belulang, jadi cewek cantik teman-teman ya. Bayangkan itu. Coba kita lakuin di sini dulu. Pertama-tama kita bakal lingkarin dulu, kemudian kita masukkan, jadilah yang namanya monster spawner. Nah, ini dia. Alat ini bakal berfungsi untuk menghidupkan kembali monster-monster jelek menjadi ciwa-ciwa ya. Menjadi cewek-cewek cantik ya guys ya. Oke lah kalau begitu. Pertama-tama Teguh Sugianto, seperti yang tadi aku udah bilang, kita bakal menghidupkan kembali si Skeleton. Bunganya nanti aja ya. Bunganya nanti aja. Nanti aku bakal berikan sama dia secara langsung. Ini aku bakal keluarin di sini. Seperti monster spawner pada umumnya, tapi ini bukan seperti biasanya begitu ya kan? Kita bakal bikin dulu guys. Kita butuh telur ya. Untuk menghidupkan seseorang itu butuh telur guys. Jadilah Skeleton. Nah, Skeleton. Nah, ini dia. Kita bakal masak di sini. Kemudian jadilah dia sebentar lagi. Teguh Sugianto udah gak sabar jadi mempelai pria. Kita bakal kawin 5 kali ini guys. Bojo 5, istri 5. Jangan ditiru ya guys ya. Cuman ada di dunia Minecraft. Asik sekali. Coba kita lihat, sudah jadi Skeleton kita. Bang kok fotonya sama bang? Seperti biasanya. Jangan salah kalian sama foto-foto. Makanya foto-foto itu suka menipu gitu ya kan. Kalian harus ketemu orangnya langsung guys. 1, 2, 3. Aku yakin kalian pasti jatuh cinta. Tuh, luar biasa kan. Cantiknya dari bawah sampai semuanya pokoknya deh ya. Sampai ke hati-hatinya juga ya. Dia sangat-sangat cantik. Skeleton girl. Kemudian dia kalau jalan juga kayak model gitu ya kan. Egal-ego coy. Parah-parah. Ayo sini Skeleton. Aku kasih kamu bunga. Loh, kok aku dikasih kepalanya zombie sih? Buat apa ini? Gak mau aku. Skeleton. Woi, sebelah sini Skeleton. Ya ampun, ya ampun. Ya udahlah. Coba kita lihat dulu ya. Katanya kalau mau nikah itu kamu butuh cincin. Nah, cincin ini membuktikan seberapa besar cintamu guys. Kalau begitu kita bakal bikin dulu saja ya. Cincin yang terbuat dari, nah, wedding ring. Wedding ring. Woi, Skeleton girl, I love you baby. Nikah yuk hari ini yuk. Aduh. Congratulations Teguh. Pernikahanmu dengan Skeleton Girl sudah sukses. Deng, deng, dereng. Sampai akhir kiamat bakal memisahkan kita berdua ya. Deng, deng, dereng. Malah dia pergi coy. Ayo sini, sini. Aduh, asik sekali guys. Hari ini aku nikah di Minecraft cuy. Udah gak jomblo lagi tuh. Coba lihat, dia jalannya egal-egal ya kan. Macam model banget teman-teman. Kalau begitu sekarang kita bakal kasih dia beberapa saja ya. Ini ada kayak yang namanya itu bintang kejora guys. Itu buat apaan bang? Membuat dia makin bersinar-sinar seperti Teguh Team yang selalu menyinari dunia ini. Mantap. Karena kita adalah seorang raja pemimpin ya guys ya. Kalau begitu kita bakal bikin bintangnya yang akan melindungi dunia Minecraft ini dari serangan makhluk-makhluk jahat. Ya Skeleton Girl ya, Neo kasih buat kamu. Waduh guys, waduh dia udah bersinar-sinar, kawaii sekali. Setelah kita menikah, hal yang kita lakukan adalah membuat anak. Nah, sekarang dia masih belum bisa membuat anak, guys. Harus kita ajarin dulu ya.
biar dia jago. Siap Bang Jago? Kita mesti kasih dia buku ya guys ya, biar dia belajar teman-teman. Nih, Teguh Sugianto juga bawain kamu sepatu baru dan juga topi baru. Meskipun kamu itu dalam keadaan menjadi cewek cantik, kamu masih menjadi seorang skeleton ya kan? Kalau aku klik ini, kamu bakal kebakar. Loh kok enggak? Hebat juga yang ini. Biasanya kamu kebakar. Oh, dia udah gak perlu topi guys. Soalnya Teguh Sugianto udah kasih dia bintang. Biasanya kalau belum kita kasih bintang, dia bakal kebakaran ya guys ya, mencari tempat berteduh. Soalnya dia masih skeleton, masih manusia tengkorak. Oke dah, nih aku bakal kasih kamu sepatu baru, topi baru. Waduh, makin cantik aja kamu ya. Nih, panah kamu nih, aku juga bakal kasih buat kamu ya. Jadi semisal ada makhluk jahat, tembak dia, karena kita sudah suami istri. Begitu juga kalau ada makhluk jahat yang menyerangmu, langsung aja bilang ke udara, Teguh Sugianto ganteng. Wah, aku bakal datang langsung ya guys ya. Kalau Teguh Sugianto jelek, aku bakal pergi. Nih, aku bakal kasih buku. Buku biar kamu jadi pinter. Yeay, itu coba lihat. Dia baca buku sekarang guys. Sekarang dia bakal berubah jadi pinter ya guys ya. Tapi butuh proses dan juga butuh waktu. Gak bisa instan. Kalau instan mah ya tinggal mie aja kali direbus langsung mateng. Ya udahlah kalau begitu, sambil nunggu dia pinter, tekan coba lihat. Dia naik level jadi level 2 ya. Dan berubah menjadi smarter. Artinya makin pandai. Begitu juga kalian. Kalau kalian suka baca buku, makin pintar lah kalian. Oke. Ini topinya bakal aku pakai aja kali ya, buat Teguh Sugianto aja yang jelek-jelek. Yang bagus-bagus buat kamu deh. Kurang enak apa coba? Nih, aku kasih bunga 1000 tahun. Cantik sekali sudah istriku ya. Tapi sayang sekali istriku di sini gak satu, istriku ada 5. Istriku ada 5, boy, parah. Kita bakal bikin yang namanya zombie sekarang. Kalau di foto sih sama aja ya kan? Wajahnya zombie-zombie jelek. Coba kita lihat aslinya. Oh, zombie boy. What? Kok zombie boy? Zombie girl dong. Kok zombie boy? Ini cewek atau cowok ya? Kalau dilihat dari bentuknya sih cewek gitu ya kan? Kok gitu dia? Kok lehernya panjang amat? Kok lehernya panjang amat kamu? Sepertinya zombie boy kali ini sangat cocok untuk menjadi contoh hari ini ya guys ya. Kita bakal ambil topinya. Woi, jangan ganggu dia. Dia itu istriku. Aku bakal ambil topimu. Langsung kebakar dia cuy. Oh, pinter juga nih orang. Langsung aja ngangkang dalam air gitu ya kan. Ngapain coba, ya ampun kasihan dia ya guys ya. Kasihan. Aku bakal balikin topi kamu. Ayo sini zombie boy. Aku tahu kamu itu sebetulnya bukan zombie boy ya. Wow, udah level 4. Pinter banget nih istriku nih. Later. Coba kita ajak nikah dia juga ya. Barangkali berhasil teman-teman. Barangkali berhasil. Ayo sini zombie boy, nikah sama Teguh Sugianto. Astaga, bucu luruh aku pak. Istriku 2 guys. Satunya zombie, satunya skeleton loh. Gila loh, ya ampun. Sini zombie. Ya aku tahu meskipun kamu sekarang udah lebih cakep gitu ya, daripada zombie-zombie yang sebelumnya ya. Aku bakal kasih kamu itu buku. Nah, apa ini? How to jogging 30.000 pace. Ini, baca ya. Biar kamu juga ikutan pinter. Oh my god. Bukunya jadi biru, jadi hijau, jadi biru. Kemudian dia bunyinya juga sama gitu ya kan. Ini kakinya kawaii sekali. Kalau yang ini, aduh, udah level 2. Gila bos. Yang ini entar lagi level 5 ya. Istriku yang paling cantik ini ya, yang skeleton ini ya guys ya. Kalau begitu sekarang kita bakal bikin banyak di sini teman-teman. Karena masih ada 5, kalau enggak 4 lagi hewan, bukan hewan ya, monster yang bisa kita bikin guys. Ini bakal jadi sangat luar biasa sekali ya kan. Aku bakal bikin slime. Slime jadi 1. Kemudian di sini coba kalian lihat, ada yang spider. Sebelah sini juga ada yang creeper. Menarik. Kita bakal istri 5. Cuman ada di dunia Minecraft. Meanwhile, dua-duanya makin tinggi aja gitu ya kan. Levelnya makin besar, makin banyak, orangnya juga makin tinggi. Kalau dia level 100 nanti setinggi pohon kah? Wah, disalib dong Teguh Sugianto dong.
jadi anaknya nanti aku dong, bukan jadi suamimu. Waduh, sepertinya dia udah cukup pandai begitu ya kan. Kalau begitu kita bakal kasih yang namanya golden apple guys. Sebelum di sini Teguh Sugianto bakal mengeluarkan istri-istri calon-calon kita yang baru ya guys ya. Oke, kita bakal coba dulu ke yang paling cantik, Skeleton Girl. Oke. What are you doing, man? Apa yang dia lakukan? Astaga, Skeleton Girl naik level, guys. Oh my god, gak boleh lihat kalian. Kalian gak boleh lihat. Wow, aku punya anak lucu. Satu anakku cewek lagi. Jalannya kenceng bener, cuy. Jalannya kenceng bener, lu. Halo, anakku. Kamu anak pertamaku, ya? Bisa ku gendong? Ya ampun, Teguh Sugianto adalah calon papa yang hebat, baik hati, ganteng, istriku 5. Minggir dikit lah zombie. Yang zombie kamu belajar lagi ya, biar nanti kalau level 5 bisa nikah sama Teguh Sugianto, bisa bikin anak. Asik. Oh, kenapa saya sangat bahagia sekali guys. Aku jadi papa baru nih, coba lihat. Skeleton Girl juga ngikutin aku ya kan. Oh tunggu guys, gimana jadinya kalau kita berantem sama mob-mob yang jahat yang ada di muka bumi ini? Dengan kekuatan cinta kita yang abadi, kita bakal mengalahkan mereka semua ya guys ya. Let's go! Woo! Zombie was shot by Skeleton Girl. Teguh, asik sekali. Ini nih, serang dia! Serang dia! Zombie! Ya lu bisanya cuma lompat. Skeleton Girl memang yang sangat-sangat paling cantik ya guys ya. Level 7 cuy, gila gak tuh. Luar biasa banget gitu ya kan. Hei kamu, gendong lagi lah. Takut apa? Takut kayaknya dia ya sama zombie-zombie jelek. Iyalah, zombie buatan Teguh Tim sangat cantik. Skeletonnya juga sangat-sangat cantik. Oke lah kalau begitu, sekarang kita bakal kawin. Salah. Kawin mulu pikirannya, kocak. Parah-parah. Kenapa kamu gak mau baca buku ini lagi? Dibaca woy. Aku gak mau ya guys ya. Udah gak mau dia. Loh, yang baca malah anakku. Yang baca malah anakku guys. Tuh coba lihat, dia baca di dadaku bisa nembus. Apa kamu emang matanya gitu kah? Gila banget lo dia lo. Tunggu. Coba aku kasih. Ini aku bakal turunin dulu deh. Aku bakal turunin kamu. Gimana caranya turunin? Lompat-lompat gak bisa turun ini. Oh bisa guys, bisa guys. Mantap lah, dia sudah turun begitu ya. Kita bakal kasih buku yang lain saja, biar si zombie ini gak bosen gitu ya kan. Soalnya zombie ini juga bisa bosen guys. Bukunya juga harus diganti-ganti gitu ya kan. Tuh dibaca ya. Kalau dibaca sama dia warnanya berubah jadi hijau. Mantap dah. Ini aku bakal pakai. Oh gak usah lah ya, gak usah dulu. Mungkin ini buat si bocil nanti kalau dia udah besar. Saya sekali dia masih kecil. Kok mungkinnya dia sama ya. Nanti kalau dia udah gede jadi secantik ini dong. Terus nikah lagi dong sama Teguh Sugianto dong. Anakku berapa? Istriku berapa? Makin banyak aja istriku. Parah. Pusing pala Barbie gitu ya kan. Oke guys, kita bakal keluarin si Creeper. Halo Creeper. Creeper itu agak pendek dikit gitu ya. Agak pendek dikit. Boleh-boleh sih. Nikah ya. Nikah hari ini mau kagak lu? Congratulations, Teguh Sugianto, kau berhasil menikahi seorang Creeper. Waduh, diliatin. Siapa itu mamaku yang baru? Selingkuhan. Parah. Ah, ya udahlah, ini cuman Minecraft ya guys ya. Cuman Minecraft boy yang bisa kulakukan kapanpun. Oh my god, Spider Girl-nya cantik amat cuy. Cantik amat cuy, woy nikah woy. Spider Girl nikah. Loh, kok aku malah naik guys? Kok aku malah aku malah naik di atas spider dong. Oh ternyata spider bisa dinaikin begitu kah? Kemudian aku bisa ngelewatin dinding gak? Coba kita naik dinding ini. Oh bisa kocak, parah. Bisa naik aku woy. Woy bisa naik aku woy. Spider-Man woy. Istriku Spider-Man. Keren banget. Aduh duduk, kenapa lagi si zombie ini kebakaran mulu gitu ya kan. Butuh topi yang paling bagus dia ya teman-teman ya. Ini aku kasih nih. Nah, udah kamu. Bacanya udah selesai. Masuk air. Sekarang nikah sama Teguh Sugianto. Iya. Ah, nikah lagi dong kita dong. Itu nikahnya kok bisa gitu ya kan. Lucu banget dah guys. Ya ampun. Gak jadi anak. Gak jadi guys. Gak berhasil. Ya lu. Gimana sih lu Jom? Aku berhasil sama Skeleton Girl kok. Sama yang zombie gak berhasil teman-teman. Ya sudahlah kalau begitu. Tadi mana itu? Spider Girl. Sebelah sini Spider Girl. Jadi cantik ya guys ya. Jangan lupa kalian komentar di bawah guys.
dari 5 istriku ini, yang mana yang paling cantik? Ayo, komentar di bawah ya. Langsung saja, boy. Kemudian yang terakhir, yang slime ini. Slime dia jadi kotak begitu kah? Oh, dia kecil sekali. Slime toddler. Kecil-kecil nikah, boleh nggak? Boleh aja kali ya? Boleh, boleh. Nggak boleh harusnya, guys. Harusnya nggak boleh di dunia nyata ya. Di dunia nyata kan nggak boleh, guys. Ini hanya di dunia Minecraft. Ayo, spider. Nikahlah sebelah sini. Sekarang kita bakal coba kekuatan dari 5 istri kita, guys. Power Ranger mode on gitu ya kan. Wow, udah baris. Mantap sekali. Ayo, serang mereka semuanya. Nah, ayo, kalahkan mereka semuanya, istri-istriku. Aku tahu, you are the best. You are the best. Yang kecil, wow, langsung diserang. No! Istriku yang slime meninggal, guys. Istriku yang slime meninggal. Tidak mungkin. Sona, gila lo. Mereka banyak banget, guys. Untungnya yang selamat masih ada berapa nih? Ada 4 ya. Sisa 4 istriku. Yang paling hebat yang ini dah. Ayo sini, Skeleton Girl. Naik sudah sini. Keadaan sudah aman kok. 1 week later. Inilah keluarga Teguh Sugianto yang baru. Kita lagi mandi bersama-sama ya. Bersenang bersama-sama. Tuh, coba lihat. Oke, guys, ini adalah yang terakhir begitu ya kan. Enak kan kalau nonton di channel Teguh Sugianto? Biasanya Teguh Sugianto bakal kasih bonus pas di akhir-akhir. Nontonnya makanya sampai habis, teman-teman. Di sini Teguh Sugianto punya yang namanya Chicken Jockey. Ini adalah penggabungan antara ayam dan juga jombai. Kita bakal lihat, guys, apakah jadi lucu atau jadi pakai gimana, oke? Dia jadi, teman-teman. Zombie boy. Zombinya kecil tapi naik ayam. Waduh, mau ikutan renang juga si ayam. Penasaran gitu ya kan? Oke, guys, kita bakal kasih ini buat sama dia ya. Bisa atau enggak? Harusnya bisa gitu ya kan? Langsung naik level ayamnya. Kok copot? Loh, kok copot? Terus aku sekarang yang naik ayam gitu. Haha, kita gantian naik ayam dong. Kenapa kamu? Gak bisa beranjak dari sana kah? Butuh pertolongan Papa Teguh Sugianto kah? Oke, bakal kutolongin kamu ya kan? Sebagai pemimpin dari keluarga ini, kita sudah punya banyak istri, guys. Bahkan ayam itu pun bonusan dari bocilnya si itu ya kan? Nah, ini dia nih. Kamu gak naik balik ke dia. Kamu tinggal gitu aja. Kasihan nanti dia nangis loh. Mana ada ayam naik? Bukan ayam naik. Mana ada ayam bisa berenang gitu ya kan? Dia bukan bebek, cuy. Kalau begitu, kita bakal bantuin dia juga ya. Mantap. Yang terakhir, guys. Spider Jockey. Bagaimanakah penampakannya? Teguh Sugianto sangat-sangat penasaran. Iya, aku tahu kalian itu sangat-sangat setia begitu ya kan. Tuh, coba lihat. Langsung dikerubungi dong Teguh Sugianto dong. Gak boleh dikasih sama orang lain begitu ya. Kita bakal keluarin di sini, guys. 1, 2, 3. Wow. Wow. Itu warnanya coklat. Warnanya coklat, guys. Yang ini rambutnya ungu gitu ya kan. Yang ini warna asli dari Minecraft. Ada Skeleton Girl juga lagi naik. Ya ampun, kamu itu istriku loh. Kamu itu istriku loh. Nih, aku kasih kamu wedding ring. Kita bakal nikah. Gak bisa, cuy. Dia malah jatuh semuanya. Kalau begitu, kita harus kasih satu-satu aja ya. Cuman tinggal satu cincin. Mungkin Teguh Sugianto bakal kasih buat kamu. Yeay. Loh, kok malah naik? Kok malah naik diriku? Aku mau kasih cincin, woi. Nah, gitu. Oh my God, guys. Istriku banyak banget. Cantik-cantik gitu ya kan. Aku kasih bintang kamu. Biar selalu. Ini kenapa dia? Lu, dia kenapa itu? Ya ampun, meninggal dong dia dong. Dia kecil soalnya ya. Ini slime-nya masih kecil, guys. Slime-nya masih kecil. Butuh pertolongan. Slime toddler drowned. Istrimu gak sadarkan diri. Unconscious. Alias meninggal dunia. Tidak mungkin. Ya udahlah. Dia terlalu kecil sih. Ini Teguh Sugianto bakal kasih buat yang ini aja kali ya. Kenapa susah banget dah? Dia itu spider gitu ya kan. Dia itu hitboxnya di bagian bawah ya, di bagian kaki, teman-teman. Ya udahlah, guys, mungkin sepertinya sekian dulu episode kita kali ini. Bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian komentar di bawah mau lanjut lagi atau tidak, oke? Karena ini sepertinya bakal jadi cukup menarik begitu ya kan buat Teguh Sugianto ya. Tentunya bagi teman-teman yang belum subscribe, ada banyak kali subscribe dulu ya kan. Kemudian kasih like-nya juga ya. Bertemu lagi dengan Teguh Sugianto sebagai suami yang tampan, sebagai seorang raja pemimpin dunia Minecraft yang akan melindungi dunia ini bersama dengan istri-istrinya
Ini apa sih kebakaran mulu aja dari tadi itu orang. Mana dia? Woi, masuk air woi. Masuk air dirimu. Nah, gitu ya kan. Oh, gak tau kenapa yang ini suka kebakaran, teman-teman. Ya udahlah, bertemu lagi dengan kita-kita di video yang akan datang. Sini, bye-bye.